Hey, what up guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. So kita bawa lagi Suzuki R150 tu yang sangat-sangat enjoy lah, walaupun aku skeptical dengan motor ni. Motor kecil je tapi padu. Aku tak tahu lah, minyak dia memang takkan habis ke apa, aku dah bawa jauh. So semalaman hujan, lepas tu tak dapat ride lah. Walaupun semalam hari cuti, tak pusem. Masa video ni keluar maybe dah lama lah kot. Tapi memang santai motor ni. Baru turun satu bar. Kalau cek motor 150 kan, aku rasa aku akan pergi kat Suzuki lah. Walaupun design dia macam kurang, tapi dia punya performance tu, engine dia tu aku suka lah. Karakter dia, dia macam sangat-sangat smooth. Boleh tarik sampai RPM RPM full RPM. Oh, banyak kereta ini. Jumaat. Laju juga sebenarnya. Kenapa kata 150 tak laju? Laju babe. Tapi ready position dia, kalau compare dengan R15 ke CBR150, aku rasa handling ni aku selesa lagi lah. Dia rasa kecil tau motor ni. Lepas tu dia tak terlalu tinggi, memang dekat je handlebar dengan badan kau. Lepas tu macam susah sikit nak tunduk, tapi selesa lah. Kau kena duduk belakang sikit, baru dapat position macam intense sikit lah. Sebab seat dia besar juga. Kalau untuk seat rider ni, untuk bawa dekat daily, kau boleh tengok lah. Memang aku duduk depan sikit lah kalau nak bawa daily. Kalau nak bawa untuk jalan jauh sikit, kita boleh lah kau duduk belakang-belakang. Mantap, dah hijau. Tak nak lalu jalan motor hari ni. 126 cut off gear 4. Ayanlah, walaupun dia 150 cruising dekat 125 steady je, steady sangat tu. Macam aku bawa hari tu lah yang S version tu pun, engine dia smooth lah, vibration tak kuat, tak ada rasa mengerang. Ngam 150 yang paling ngam. Cruising macam ni je guys, steady dengan nimble dia. Kalau dekat town memang ngam lah. Kalau kau nak bawa highway lah, kena lock throttle. Tapi memang sangat-sangat syahdu lah. Sedap tu bawa. Macam tu je potong. Gear 5 pula tu.
So kita dah cover walk round, kita dah cover daily use. Untuk siapa motor ni? Kalau korang minat nak belajar cornering, nak belajar sebelum upgrade motor-motor sport bike, aku rasa motor R150 ni sangat-sangat sesuai lah. Sebab kau boleh bawa daily, kau boleh bawa weekend, kau boleh bawa lain-lain corner. Motor yang reliable, jimat serta tak merabakkan poket, inilah dia. Harga dia dalam RM12,000 tak silap. Selainnya dah ramai dah pengguna motor ni. Cuma itulah dari segi design lah. Design maybe dekat motor kecil ni memang nampak sporty, tapi untuk aftermarket part memang susah lah. Kalau kau nak makeup-makeup ke apa, motor ni memang susah. Dia macam KTM RC 200 tu, susah nak dapat unless daripada Suzuki sendiri. So kalau kau nak beli and pakai terus, aku rasa okey je. Tapi kalau nak makeup-makeup, dia macam kurang choice lah kat situ. Jadi bagi aku, kalau aku pakai motor ni, aku tak make up lah. Aku tukar side mirror winglet tu, tukar ECU ke apa. Tapi ni pun dah cukup best lah. Tukar tayar besar sikit lah. It's a fun bike to have for a 150. So kita tunggu pula yang 250 punya macam mana. Gixxer 250 motor dah ada, dah launch, tapi kita belum on board. Nanti kita on board, kita cerita macam mana. Padu kan tak ada padu macam Ninja 250. Bukan ZS25R lah. Sangat-sangat fun, sangat-sangat santai. Tapi kalau motor ni kan, dia ada ABS, aku rasa dia boleh menang ni di antara kompetitor-kompetitor 150 yang lain. Mantap tu guys. Memang bagus lah. Aku pun perasan aku pakai glove sebelah lain, sebelah lain. Ingat style lah, Mat. Anjir, Allahu Akbar. Aduh, boleh pakai glove satu lain, satu lain. Bagus lah tu. Sebab tadi aku main ambil je glove ni, sidai sebelah-sebelah. Boleh lah. Patut aku rasa macam, asal belah sini macam ringan, dia belah sini macam berat-berat. Allahu Akbar. Baru perasan. Tak apalah, janji pakai glove eh. Lalu orang tertukar stokin sebelah lain, sebelah lain. Ni glove tukar lain, sebelah lain, sebelah lain. Hantar lah. Aduh, betul-betul loh. Tutup malam air kerja tu hari ni. Aku nak target satu hari satu video lah. Aku akan premiere video-video aku. Mana yang dah siap edit, aku akan premiere. Maybe ada satu dua video tu, aku akan release satu hari dua video lah macam tu. Sebab priority, sebab banyak sangat pending bulan 12 hari tu. Memang penuh tu aku punya laptop. Memang tak boleh buat apa. Sebab bulan 12 hari tu memang aku nak relax. Plannya nak relax, tapi alhamdulillah macam-macam rezeki yang datang. Konten pun banyak. So bertimbun lah kat situ. So aku nak kembali dapatkan pace tu. Sementara masih pace tu masih ngam lagi. Mood tu datang, so kita pulun lah masa ni. So nanti kalau dia dah hilang, maybe akan satu minggu tiga video. Okay guys, sampai sini dulu. Anything korang, just stay tuned for more videos. And ciao.